Ayo, kita main-main lagi. Mona, lompat yang cepat dong. Jangan sampai kita kalah lagi. Kali ini, Beta dan teman-teman bermain adu cepat estafet mengambil bendera. Tiap pemain harus melewati lintasan dengan cara melompat sesuai dengan bentuk lintasannya. Yeay! Akhirnya, Beta dan teman-teman jadi pemenang. Setiap air surut, banyak nelayan dan warga yang mencari aneka hewan laut di pantai Oesapa ini, teman. Nah, untuk menangkap udang, Paman menggunakan alat sederhana ini, teman. Namanya sero. Cara kerjanya ya seperti ini. Kita harus berjalan sambil mengarahkan serok untuk menangkap udang. Sambil menunggu kami mengumpulkan udang, Nona dan Farel mencari kerang. Ayo Nona, Farel. Cari yang banyak ya kerangnya. Sepertinya air laut sudah mulai pasang nih. Paman mengajak kami untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Bolong masuk lah besar-besar kok. Oh, pinjir tidak apa besar-besar. Nanti kita masak atau makan. Ayo teman-teman, kita lihat hasil tangkapan kita. Wah, ternyata bukan cuma udang saja loh yang masuk dalam perangkap. Ada rajungannya juga. Asik, hasil tangkapan kami hari ini lumayan banyak nih. Kerang yang didapat Nona dan Farel juga lumayan. Habis ini kita makan-makan enak nih. Selesai kok lo? Sudah. Kalau gitu masa pulang sudah, Om masih mencari. Ya, terima kasih. Terima kasih, Om. Beres, Paman. Tenang aja. Sebelum udang, rajungan, dan kerangnya dimasak, kami mau nyari satu bahan lagi nih teman. Buah kosambi. Kalian tahu buah kosambi enggak? Nah, kalau yang belum tahu, sini Beta kasih lihat buah pohon kosambi. Ini dia nih teman-teman, buah kosambi. Di daerahku, buah kosambi tumbuh liar di kebun-kebun dan pinggiran hutan. Ayo Albert, langsung kita panjat pohonnya. Nona dan Farel, tunggu di bawah saja ya. Kata Pak Guru, di beberapa daerah sudah langka loh ada pohon kosambi. Bentuk buah kosambi sepintas mirip dengan buah kelengkeng. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Buah kosambi ada yang rasanya manis dan ada juga yang asam. Selain dimakan langsung, buah kosambi juga sering dijadikan sebagai bahan masakan kuah asam. Maaf Farel, Beta tidak sengaja. Kamu juga sih, bukan yang ngumpulin buah, malah dihabisin. Nah, semua bahan sudah siap nih. Ayo teman-teman, kita bantu Mama Tete masak kuah asam. Tuh lihat, Nona dan Mama Tete lagi menyiapkan bumbu-bumbu untuk menumis. Sedangkan Beta dan Albert dikasih tugas untuk kupas buah kosambi. Nah, si Farel tugasnya menyiapkan api. Teman, masakan kuah asam kami ini spesial dan berbeda loh. Rasa asam segarnya didapat dari buah kosambi. Sedangkan bumbu-bumbunya semua pakai bumbu rempah khas Indonesia. Sip, bumbu sudah jadi. Buah kosambinya sudah siap juga. Api kayaknya sudah siap juga deh. Saatnya masak. Pertama, tumis bumbu sampai wangi dan berubah warna. Lalu tambahkan air dan buah kosambi. Aduk-aduk biar gak gosong. Selanjutnya,
masukkan semua hasil laut yang kita cari tadi. Udang, rajungan, dan kerang. Teman, Beta sondetan lagi nih. Aroma kuah asam masakan Mama Tete. Wangi dan manggil banget. Untung saja masaknya tidak terlalu lama. Kata Mama Tete, masak udang, rajungan, dan kerang cukup sebentar saja. Kalau kelamaan, nanti dagingnya keras. Tidak nunggu lama, masakan kuah asam langsung dibuat. Rasa asam buah kosambi bikin masakan ini jadi lebih segar loh. Kata Mama Tete, selain segar, buah kosambi juga banyak mengandung vitamin C. Masakannya makin nikmat karena rasa udang, rajungan, dan kerang. Ketiga jenis makanan ini memang memiliki cita rasa khas yang berbeda. Teman-teman, Beta lanjut makan dulu ya. Setelah ini, kita lanjut bertualang lagi.